tali anda putus masa casing. Jadi, apakah langkah yang anda perlu ambil? Jom tengok video. Benda yang pertama korang kena cek ialah guide. Sebab apa? Guide cepat luka. Jadi, apa yang korang perlukan ialah kapas. Kenapa kapas? Sebab kapas lembut. Buat cek, kita senang nak dapat tahu mana guide yang bermasalah. Proses cek tu akan jadi lebih mudah. Dengan kelembutan kapas tu, bila kita run through dekat guide ni, kalau guide bermasalah, dia akan tersangkut. Jadi, kita tahu sama ada guide itu bermasalah ataupun tidak. Mudah kan? Okay. Bila ada kapas, apa yang korang perlu buat ialah gelekkan dia dekat tengah-tengah guide tu. Pusing-pusingkan dia macam ni. Jika ada masalah, kapas ini akan tersangkut pada guide yang bermasalah. Okey eh? Okey, sekejap lagi kita uji dekat guide yang bermasalah. Kita pusing macam ni, kita akan rasa macam kapas ni tersangkut pada guide. Jadi, bila tersangkut pada guide, dia akan ada lebihan macam ni tengok. Dia akan tersangkut. Okey, kadang-kadang apabila crack tu terlalu halus, suka untuk kita kesan. Jadi, kita kena cuba beberapa kali untuk pastikan guide itu berada dalam keadaan elok ataupun tidak. Okey, selain kapas, apa lagi korang boleh pakai? Telingah, tisu dan tali pancing anda. Anda suka tips ini? Like, comment, share dan save. Kita jumpa lagi.